Sambung video. Tak tahu sama ke tak dengan orang lain. Kalau nak U-turn sebelah kiri ni macam tak yakin sangat lah. Okay, sebab kaki ni lemas sikit kot. Kalau nak U-turn sebelah kanan tu yakin je. Alamak, besar ni pula. Alamak, lori ni keluar air lah. Laju sikit. Aduh, air apa keluar ni? Cukup lah. Ramai yang ambil part. Ui, kereta banyak lah, bahaya lah. Macam mana korang boleh bawa laju atas motor ringan macam ni lah? Aku bawa 1.4 pun rasa dah melayang lah. Bahaya kalau duk layan macam tu. Alah, sekali-sekala nak test. Apa salahnya? Tak ada apa benda nak cakap lah. Kita fokus pada penunggangan. Biasa fokus pada pemanduan kan. Hari kita fokus pada penunggangan. Eh, jauh lah. Abang depan tu cepat sikit, abang depan. Oh, alamak, dah kelip lah. Damn, lepas tak? Lepas. Santai sangat lah, kau abang. Seriously, what the fuck are you doing? Jam.
cakap-cakap ni bebel seorang ni entah rekod tak tidak. Tak rekod-rekod. Satu aku punya perangai, aku tak suka pulas throttle sampai habis tau. Sampai kat situ je. Kat sini je. Aku ada macam, entah orang panggil perception macam tu. So bila aku dah macam, aku nak laju pun macam tu, aku nak slow pun macam tu. So bila dah macam tu, banyak macam tu, aku rasa motor aku macam tak power lah. Padahal boleh je pulas throttle ni habis-habis. Aku rasa macam ada perasaan macam pulas sikit motor terus pergi, pulas sikit motor terus pergi laju. Tapi sebenarnya tak boleh lah macam tu kan. Kau nak laju kau pula habis tau. Gekal. Aduh, motor dia rosak ni. Sian pula. Tolong bagi saya laluan. Maivi tepi sikit. Terima kasih Alza. Tengok Alza tu pandai. Dia ke tepi sikit. Kena hati-hati kat simpang. Kena hati-hati. Aduhlah jalan. Siapalah yang suka WhatsApp time aku atas motor ni. Aku rasa anak aku ni WhatsApp ni. Papa, papa, nanti papa dah habis kerja, papa datang ambil iron tau. Anak bongsu tu lelaki, dia ambil headset pengasuh dia, dia WhatsApp aku.